Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Seperti yang ramai tahu, artis Nabila Huda gemar berkongsi kehidupan sehariannya bersama suami dan anak perempuannya Keisha Laila di Instagram. Nabila atau mesrah dipanggil Abil itu sering memuat naik video berkongsi tentang apa yang dimasak olehnya kepada hari. Setiap hari tersebut buat bekalan Keisha ke sekolah. Namun baru-baru ini anak kepada penyanyi rock Amy Search itu meluahkan kesedihannya kerana tidak dapat berbuat sedemikian kerana sudah mula sibuk dengan kerja semula. Dah hampir seminggu dah tak masuk dapur, hancur berderai hati ini rasa gagal jadi seorang perempuan. Bagi artis berusia 38 tahun itu, dia perlu memberikan yang terbaik untuk keluarganya, namun ramai warganet memberi kata-kata positif buat Abil. Ramai wanita memberi kata dorongan, mengatakan dia sama sekali tidak gagal dan anggap sahaja kesibukan kerja dan kegagalan basah itu adalah untuknya berehat daripada memasak. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.